Oke guys, selamat datang kembali di Prex Gaming Channel. Jadi di sini lagi ada event billionaire ya. Sarchan Rock aku masih kurang 2 lagi. Jadi ini nanggung banget. Sisa 2 ya. Jadi aku bakal gacha secukupnya aja. Kalau dapat 2 silver miss langsung stop ya. Dice sisa bakal aku tabung lagi buat event billionaire nanti ya. Jadi per event billionaire itu kalian bisa dapat 18 dice ya. Jadi kalau kita beli 30 totalnya cuman dapat 48. Kalau kalian langsung gacha 48 kali itu cuman dapat poin 480 ya. Sedangkan untuk masuk leaderboard kalian perlu 600 poin ya. Jadi 600 poin itu kalian perlu gacha 60 kali. Jadi tips buat kalian semua kalau lagi ada event billionaire, jangan langsung digacha ya. Kalian tabung aja dulu. Terus kalian gacha kalau dice kalian udah lebih dari 60. Biar kalian bisa dipastikan masuk leaderboard. Kalau kalian masuk ranking billionaire event, kalian bakal dapat tambahan silver miss ya. Jadi semakin tinggi ranking kalian, jumlah silver miss yang kalian dapatkan akan semakin banyak. Buat kalian semua yang mau gacha, paling bagus itu per 2 event baru digacha ya. Jadi total dice yang terkumpul selama 2 event itu sebanyak 96. Jadi selain chance kalian mendapatkan golden miss akan semakin tinggi dan ranking kalian juga akan semakin tinggi ya. Sebelum kita gacha, kita beli dulu chance-nya ya. Kita beli max ya, 30. Oke, next langsung aja kita gacha ya. Di sini aku bakal coba satu-satu dulu ya. Mudah-mudahan aja nggak habis banyak dice-nya, jadi bisa aku tabung lagi buat event nanti ya. Oke, langsung dapat 2 silver miss. Next aku bakal langsung beli aja ya, share chain rock. Setelah chain rock aku bakal build karkadan ya, biar bisa aktifkan indeks dari karkadan sama chain rock. Oke, langsung kita beli aja 2 set karkadan ya. Kita langsung ke bis. Jadi ini bis legendary pertama ya. Langsung kita ganti aja mechanical ox. Nambah 12.700. Jadi lumayan banyak ya untuk satu legendary base. Oke, next bakal aku reset mechanical ox ya, biar bisa dapat ultimate base pill buat nanti kita upgrade level dari giant rock ya. Oke, kita lihat nambah berapa banyak power ya. Jadi di sini nambah 7 juta power. Jadi sebelum dapat beast itu power sekitaran 461 ya. Setelah dapat legendary beast itu nambah sekitar 20 juta power lebih. Untuk upgrade equipment beast kalian bisa fokuskan ke yang attack dulu ya.
Jadi untuk attack dan defense itu bisa kalian kasih jarak sekitaran 10 level ya. Sebagai contoh sini 60 dan defense aku bakal naikkan ke 50. Oke guys, segini dulu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.